iklan ini yang bikin aku masuk SMK. Katanya bisa langsung kerja. Di dekat tempat tinggalku ada 3 SMK baru loh. Sebenarnya aku pengen ambil jurusan akuntansi, karena kata bapak tuh aku bisa jadi kasir atau sekretaris. Tapi yang ada cuma perhotelan. Di SMK aku jarang banget praktek. Padahal praktek penting buat nyiapin kerja. Tapi di sekolahku cuma teori-teori aja. Untuk kerja, aku tanya teman-teman yang udah lulus dulu . Halo? Iya, halo. Sandi, mana sekolah ini SMK kan? Iya. SMK Andi? Kurang masih ya, kan enggak. Udah lulus 2078. Nganggur aja, aku masih nganggur. Di sekolahnya Sandi ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan gitu, ada nggak? Banyak. Terus kenapa Sandi nggak ikutan itu? Aku nggak mau, orang males. Berpengalaman di Indonesia kayak gini-gini doang. Siswa 118 lulus KB sing angkatan 3 ning SMK Negeri 1 Lereng Indramayu. Sing pengen ditakoni saking siswa 118 kun ana becak pira sing wis kerja. Tata Toro, Atika ambil jurusan tata busana, tapi sekarang kerjanya di rumah sakit. Aku juga lihat data di internet, baca deh. Aduh, bentar lagi aku lulus nih. Bisa langsung kerja nggak ya?